Iya dong, ngomong gimana? Sebenarnya bisa ada suara. Udah nggak usah ngomong, nggak usah ngomong. Nggak usah banyak ngomong. Istirahat. Jadi kalau mau marah-marah di WA aja gitu kan. Ngomongnya pasti. Iya. Bisik-bisik seminggu dia lagi karena dia ada nodulnya guys kayak aku dulu. Diketawain dulu ya. Hah? Kamu itu nggak, kamu ke rumah Adul Dul, siap Dul, gue mau ke rumah Adul, kita mancing Dul, aku mau mancing sama Adul, ikut ya sayang. Aku janji sama Rafat, aku pergi kemana? Yuk si Rafat aja ke mancing aja, mau Adul seneng gak tuh? Kamu apa? Ini masuk kamar anak bujang. Aduh, udah bobo. Sukanya ini juga bobo sendiri nih di kamarnya. Aduh, ini lampunya lucu banget. Lah, ini lampu dari mana lah? Itu kemarin kado. Ya Allah, lucunya. Ini biar jadi kayak galaksi gitu ya? Iya, kayak aurora-aurora gitu. Wow, coba minta linknya. Iya dong, ngomong gimana? Sebenarnya bisa ada suara. Udah gak usah ngomong, gak usah ngomong. Gak usah banyak ngomong. Istirahat. Jadi kalau mau marah-marah di WA aja gitu kan. Ngomongnya pasti. Iya. Bisik-bisik. Seminggu. Dia lagi, karena dia ada nodulnya guys, kayak aku dulu. Diketawain dulu ya. Hah? Kamu itu nggak, kamu ke rumah Adul. Dul, siap Dul, gue mau ke rumah Adul, kita mancing Dul, aku mau mancing sama Adul, ikut ya sayang. Aku janji sama Rafat, aku pergi. Kemana? Yuk, si Rafat aja ke mancing aja, mau Adul seneng nggak tuh? Kamu apa? Rafat kemarin. Guys, banyak banget makan gua. Ayamnya gede-gede, gokil. Ah, gokil. Banyak banget. Nah, maaf ya. Angin. Kamu ngapain? Udah. Ke mana sih? Ada. Dari saya. Jadi nanti aku ke mana? Gue lagi diajarin mancing sama si Adul. Gila, seru banget gue diajarin mancing nih. Nih, Adul Gemilang Fishing. Tuh. Mantap, bener ini ya. Gue mau beradu sama dia. Mana umpannya? Ini kita banyak-banyakan ya. Iya, banyak-banyakan. Okay. Sip, banyak-banyakan ngambil ikan. Umpannya mana sih, Bu? Oh, di daerah mana sih dekat rumah dia nih, di daerah Serua. 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 Oke, Adul Gemilang Fishing. Si Adul punya umpan. Umpan cinta. Dijual berapa nih, Dul? Bisa beli online dia? Bisa, udah ada di Shopee sama Tokopedia. Wih, mantap. Udah ada, alhamdulillah. Pesanan banyak. Esen juga kita kan jual juga esen. Esen apa esen? Aroma yang itu yang buat mancing-mancing gitu sama. Wih, mantap. Makan. Guys, Sultan Andara masuk ke rumahnya Adul Gemilang. Ayo mancing bersama. Ini apa nih, Dul? Ente punya vape? Bukan. Apa nih? Ini esen buat mancing, Boy. Jadi,
Jadi ini dijual harganya 75.000. Kalau yang ini 150.000. Enggak, buat apa, Sen? Buat mancing aroma perangsang buat ikan biar supaya lebih nafsu makan. Cepet ngumpul. Oh, ada nafsuannya juga ikan. Iya dong. Jadi ini dikasih ke umpannya? Iya, ditetesin. Kok tadi enggak pakai ini? Enggak dong. Oh, gue disuruh bayar berarti ya? Bukan begitu. Bagaimana maksudnya? Kalau pakai ini tuh pakai buat tarung, esen. Oh, ini buat tarung. Tanding. Berarti besok gua sama lu harus pakai ya? Iya. Gua beli nih. Pasti dong, nih. Pas gua sama Rafathar, lu sama si Samson. Nih, ini pengumpulnya juga, nih Boman. Ini beli di Adul. Adul Gemilang Fishing. Adul Gemilang Fishing. Ini juga. Wah. Ini nah, ini pengerasnya. Gua udah enggak mau tenis lagi sekarang. Gua main mancing. Anjing nih aja. Kenang-kenangan buat ente. Oh, iya, makasih nih. Tumbler mana tulisnya? Tumbler. Mantap. Udah enggak usah langsung anjing. But it's gonna be a good day. Those things are going. Sekarang nomor 5. Ayo. 5 mana nomor 5? Ini itu bintang bukan. Base-nya mana? Base-nya mana? Base-nya mana? Mantapnya gimana? Mantap enggak? Yes. Lagi. Kan tadi kata Mama sedikit. Sampai sekali lagi ya. Terakhir. Ini aku mau kasih tau nih kalau aku sama Raffi ada buku nih, ini buku pertama kita. Sebelumnya kita belum pernah launching atau rilis buku apapun. Ini tuh isinya tentang perjalanan hidup, ada cerita-cerita juga, ada quotes-quotes juga dari aku dan Raffi. Namanya Runs in Real Life. Pastinya apa yang aku sama Raffi jalanin sekarang ini gak lepas dari dukungan keluarga dan juga teman-teman yang sayang banget sama kita berdua. Dan ternyata aku juga baru sadar, balik cerita itu pasti banyak prinsip-prinsip, terus juga pikiran-pikiran aku sama Raffi yang bisa bikin kita sampai di titik ini sekarang. Nah, semuanya ada di sini nih, di Runs in Real Life. Dan pastinya semua yang ada di media sosial itu kan sebenarnya cuman titik dari kehidupan kita di dunia nyata. Nah, di dunia nyata ini kita, aku sama Raffi sama-sama belajar susah, senang, jatuh, bangkit, semuanya di dunia nyata. Nah, buat kalian semua yang penasaran, pengen beli, bisa langsung klik link di bawah. Giveaway top mantap is the best. Gue lagi pakai handphone dari Infinix. Yang dijulukin sama netizen King Phoenix. Siapa nih yang pengen punya HP gaming yang keren banget? Infinix Note 30. HP yang dicari para gamers. Ini speknya ngebut, nggak bakalan bikin kalian gabut. Banyak ini dia, Infinix Note 30. Siap dibagiin ke seluruh Indonesia. Tapi kalian harus ikutan giveaway ya. Benar nih, caranya gampang banget. Kalian langsung follow Instagram @infinixid. Terus kalian komen HP gaming top Infinix Note 30 di bawah ini. Komen dan tag teman kamu sebanyak-banyaknya di sini buat ikutan supaya kesempatan menangnya lebih besar. Infinix Note 30 anti gabut serba kebut. Nyalain ah. Yang gimana? Ah, udah deh kamu jangan nge-game terus dong. Mentang-mentang pakai Infinix Note 30 nih, mendingan temenin aku yuk. Iya, ayo. Aku main sama cewek-cewek. Ayo dong. Cewek-cewek. Segini cukup. Segini cukup ya. Iya, oke. Selamat menikmati ya, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini baru seminggu ya, Om. 2 minggu. Udah masuk ke minggu kedua ya? Minggu kedua. Mudah-mudahan nanti cepat balik modalnya. Amin. Terima kasih, Om. Kita lanjut ke mana, Put? Kita lanjut ke Rawamangun. Rawamangun. Terima kasih nih. Halo, Aris. Udah bayar belum? Belum kan, tuh? Saya bayarin. Oke, di hari ini kita udah mampir ke 5 tempat ya? Iya, betul. Jadi kita dari setengah 10 pagi sampai sebelum makan siang. Ini pas di sini udah makan siang, di 12. Jadi alhamdulillah, tadi kita berusaha pagi supaya nggak terlalu rame. Ini kayak sekarang, kalau udah makan siang takutnya terlalu rame. Kayak tadi kan,
membludak. Jadi alhamdulillah, doain terus Project Samba akan terus buka. Iya. Karena kita tetap komitmen yang kaki lima UMKM ya, setelahnya ada, nah, yang outletnya juga ada, yang main kelasnya juga ada, sampai yang versi kafenya juga ada. Abis ini kita ya mau cek yang di Bintaro ya. Iya. Ini gimana Put? Udah berapa cabang sekarang kita? Yang mana nih? Keseluruhan atau keseluruhan? Keseluruhan. Ada 12 ya. 12, kaki limanya? Kaki lima, Kalibata, Tebet, Andara, Priok, Ragunan, Kosambi. 6. 6. Yang outlet dan 6 juga. Outlet lah. Jadi kita masih terus mau berjuang. Tunggu aja sebar, buat seluruh Indonesia kita pasti akan ada ya. Amin. Sabar dan kita akan sebar. Projo Sambal, top mantap sebar.